Gunawarsa Group. Sekretariat bersama Yayasan-Yayasan Udayana Indonesia. Untuk kembali mengingat 100 tahun Bante Asin di dalam mengembangkan agama Buddha, kita bersama-sama setelah acara ini nanti kita bisa melihat aktivitas kehidupan beliau yang layak jadikan satu pelajaran bagi generasi kita saat ini untuk mengembangkan agama Buddha di Indonesia untuk lebih maju lagi dan lebih berkembang. Kepada Bapak Yan Purnomo Gunawan STMM, waktu dan tempat kami silakan. Selamat siang semua. Dalam rangka memperingati Hari Raya Asada yang merupakan hari pertama kali Buddha Gautama membabarkan Dharma di dunia ini dan juga untuk memperingati 100 tahun guru besar kami yang mulia Nyana Mahayaka Stawira Asijinara Kita atau yang lebih dikenal sebagai Sukong, yang merupakan pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia, maka kami dari Majelis Budayana Indonesia Kota Surabaya menyelenggarakan acara Budayana Cultural Expo 2023 dengan tema besar Persatuan dalam Keberagaman yang kami adakan pada tanggal 26 sampai 30 Juli 2023 di Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya. Acara ini akan menyajikan pameran edukasi mengenai sosok Yang Mulia Mahanayaka Stawira Asijinara Kita dan pameran kebudayaan serta sejarah penyebaran agama Buddha di dunia dan di Indonesia. Selain itu, setiap harinya akan ada talk show dari pembicara-pembicara anggota Sangha dan kalangan profesional yang luar biasa. Kami juga akan mengadakan dan menampilkan pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya seperti tari-tarian, wayang motehi, pertunjukan alat musik tradisional, dan lain sebagainya. Kami juga menyelenggarakan berbagai macam perlombaan untuk anak balita hingga mahasiswa. Dan acara-acara kebersamaan seperti single man gathering, membatik berkesadaran, dan lain sebagainya. Besar harapan kami, acara ini dapat memberi manfaat, menambah wawasan, dan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat di Surabaya. Tak lupa kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga Budayana Indonesia dari Sakin, MBI, WBI, Bulan Bahagia, Sekber PBBI, Yayasan Asijinara Kita, dan semua yayasan-yayasan wihara Budayana di Jawa Timur. Dengan penuh kebahagiaan untuk memulai suatu acara 5 hari. Mulai hari Rabu ini sampai Minggu yang kita sebut Budayana Cultural Expo. Acara ini kami langsungkan dalam rangka Hari Asada atau Hari Pemutaran Roda Dharma dan sekaligus tahun ini sebagai 100 tahun Biku Asijinara Kita yang biasa kami sapa dengan Sukong. Sukong telah mewariskan kepada kita semua sifat kesederhanaan, dedikasi yang tinggi untuk perkembangan agama Buddha. Sukong juga mewariskan ke kita sekarang ini yang kita kenal sebagai keluarga Budayana Indonesia. Keluarga Budayana Indonesia berusaha memberikan dampak dan kontribusi yang positif bagi masyarakat melalui pendidikan sekolah minggu, pembinaan dan kegiatan remaja dan pemuda, bimbingan praperkawinan maupun berbagai kegiatan wanita maupun pandita. Kehadiran Bapak Ibu semua di sini sangatlah berarti bagi kami. Kita bukan semata-mata perayaan, tetapi juga momen bagi kita untuk berkumpul, bersatu, dan memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Saya merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Sampai saya sebagai salah satu pimpinan Nahdlatul Ulama dapat menghadiri acara yang sangat mulia ini, yaitu Budayana Culture Expo, merupakan acara para pemeluk agama Buddha dalam rangka memperingati
Asada, hari Asada. Itu pertama kali Sang Buddha mengajarkan Dharma. Juga dalam rangka memperingati 100 tahun Bhikkhu Asi. Ini penting sekali agar kita tetap mengenal sejarah, mengenang sejarah, agar kita mampu menteladani, mengikuti para tokoh agama kita yang telah mendahului kita. Sangat penting sekali artinya bagi kehidupan manusia berbangsa dan bernegara. Tanpa mengenang sejarah masa lalu, tanpa mengenang leluhur kita masa lalu, maka eksistensi kita akan kropos, akan mudah hancur. Dengan mengenang para tokoh masa lalu, kita mendapatkan nilai. Kalau dalam bahasa Islam, uswatun hasanah, keteladanan yang ideal, yang harus kita teruskan sampai di hari akhir nanti. Agama yang paling penting adalah membangun kemanusiaan. Agama yang paling prinsip adalah membangun persaudaraan. Bapak Wali Kota sangat mengapresiasi kegiatan Budayana Cultural Expo di tahun 2023 tahun ini. Budayana Cultural Expo ini sangat bermanfaat, utamanya bagi kita khususnya, pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita ini. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya sangat mengapresiasi dan pesan Pak Wali Kota, kegiatan-kegiatan seperti ini Pak Rudi harusnya terus dikembangkan. Dan bagaimana kalau menurut biasanya kayak Agil Sirot selalu menghaturkan bahwa bagaimana menyampaikan agama Buddha ini sebagai sebuah, kalau dalam Islam, rahmatan lil alamin, bro. Nah, ini bagaimana juga Buddha dikenalkan secara benar dan punya manfaat berkah bagi umat manusia. Saya pikir apa-apa yang diekspokan, yang ditunjukkan yang ini akan menjadikan, mendorong anak-anak negeri kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh apakah panitia, pengurus dan sebagainya, dan warga umat Buddha atas terlaksananya acara Budayana Cultural Expo ini. Budayana mendapatkan nilai apa yang telah dibangun, apa yang telah dijalankan oleh warga masyarakat Indonesia dari mulai sejak peradaban pertama sampai hari ini. Dan tentunya hari ini kita berkewajiban untuk kembali melihat nilai itu dan kembali untuk melaksanakan dan meneladan atas apa yang telah dilakukan pada pendahulu kita. Sejarah memang sudah lampau terjadi, tetapi nilai tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Karena itu saya menggarisbawahi atas apa yang disampaikan oleh guru besar kita, Bapak bangsa kita, Kiai Haji Said Akil. Kita menghadirkan budaya keagamaan di tengah pusat perbelanjaan bukan berarti dimanai untuk mengkapitalisasi atau menjual budaya keagamaan sendiri. Tapi sesungguhnya kita menyampaikan bahwa budaya yang telah dibangun dan telah ada dapat dicerna dan dimaknai, bahwa nilai itu dapat diresapi dan dapat dilihat oleh masyarakat luas, tidak hanya oleh umat Buddha. Dengan demikian, maka pesan-pesan keagamaan yang penuh dengan nilai kemanusiaan, penuh dengan nilai kemaslahatan umum, akan dapat dicerna secara bersama-sama. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha,
kita buka secara resmi, secara bersama-sama. Budayana Cultural Expo 2023. Doa agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama. Saya akan berdoa secara agama Buddha dan saya mengajak kepada Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilakan untuk berdoa dengan keyakinan Anda masing-masing. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo. Kami mengucapkan selamat atas kegiatan Budayana Expo Kultural. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan regenerasi muda di Indonesia ini bisa menjunjung nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, di mana kebersamaan itu memang banyak perbedaan. Kebinekaan tunggal ika harus kita junjung tinggi, berbeda-beda tapi satu tujuan untuk meningkatkan kebersamaan itu perlunya ditanamkan nilai toleransi khususnya untuk para generasi muda. Selamat dan sukses untuk Budayana Cultural Expo di tahun 2023 ini. Semoga sukses selalu buat semuanya.